Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu hebat dimanapun berada? Kali ini saya akan memasak pindang ikan nila. Nah, seperti apa cara memasaknya? Ikuti terus channel ini atau video ini sampai habis ya. Oke, pertama-tama kita siapkan semua bahannya. 2 ekor ikan nila dan bumbunya ada 1 buah apa 1 buah tomat hijau, 1 buah tomat merah, 1 siung bawang putih, cabai rawit, cabai merah, kemangi dan setengah siung bawang bombay. Selanjutnya kita potong-potong semua bahan yang sudah kita siapkan tadi. Ini saya siapkan air asam jawa lebih kurang 50 ml. Dan ini juga ada, nanti kita tambahkan bubuk kunyit. Saya nanti akan memakai 1 sendok teh saja. Tumis bawang bombay terlebih dahulu. Setelah bawang bombaynya layu, lalu masukkan tomat merah dan tomat hijau. Lalu masukkan 1 sendok teh bubuk kunyit. Aduk-aduk sampai semuanya layu. Setelah layu, kita tambahkan lagi air asam jawanya. Ini sudah mulai wangi, teman-teman. Aroma bumbunya. Lalu kita tunggu sampai airnya mendidih. Setelah mendidih seperti ini, kita masukkan garam. Masukkan 1 sendok teh gula, untuk teman-teman yang mau masukkan penyedap atau kaldu jamur silahkan, opsional ya teman-teman. Sekarang kita masukkan ikannya, kita tunggu ikannya setengah matang dan bumbunya meresap, baru nanti kita akan tambahkan air. Sekarang kita tambahkan 270 ml air putih dan ini kita biarkan sampai ikannya empuk dan matang. Jangan lupa untuk menambahkan kemangi. Lalu terakhir kita tambahkan cabai rawit dan cabai merahnya. Nah ini teman-teman, ikannya sudah matang dan siap untuk kita sajikan. Ini wanginya sudah luar biasa menggoda. Oke teman-teman, ini dia pindang ikan nilanya atau saronco ikan nilanya. Jangan lupa untuk subscribe dan share channel ini jika channel ini bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.